Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Majlis berlangsung di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Suasana sepanjang jalan utama menuju ke Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin penuh meriah dengan barisan para pelajar mengibarkan bendera kecil. Paluan hadrah menyerikan suasana keberangkatan baginda. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertemakan Raja Tersohor Kegemilangan Rakyat menterjemahkan kedaulatan raja yang telah mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. 200 peserta terdiri daripada belia, pelajar serta agensi kerajaan dan swasta menjayakan persembahan. Kemuncak persembahan khas mencerminkan junjung kasih rakyat atas pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara bagi Majlis Ramah Mesra, ke bawah Duli Yang Maha Mulia
berkenan beramah mesra dengan para peserta persembahan. Suasana majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara bertambah meriah apabila kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli mengunjungi khemah-khemah khas. Kemeriahan majlis tersebut melambangkan hubungan erat dan istimewa sesuai dengan ungkapan tiada tembok pemisah antara raja dan rakyat. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia pada majlis tersebut, paduka-paduka ananda dan adinda baginda, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wasir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Seperti juga majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah-daerah lain, daerah Brunei dan Muara juga meraikan majlis tersebut dengan suasana yang harmoni. Kehadiran ribuan penduduk seawal pukul 7 pagi menjadi detik yang sangat bermakna bagi segenap lapisan masyarakat untuk bersua muka dengan kebawah Duli Yang Maha Mulia. Produk-produk transformasi satu kampung satu produk, satu kes satu P antara yang diketengahkan. Majlis ramah mesra ini tetap meriah walaupun dalam keadaan norma baharu. Warga Perkhidmatan Awam, Gabungan Persatuan, Dewan Perniagaan, Institusi Keuangan, badan-badan bukan kerajaan dan swasta juga antara peserta majlis ramah mesra. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia memberi peluang kepada orang ramai untuk merakamkan kenangan detik penuh bermakna. Peristiwa bersejarah ini akan kekal terpahat dalam memori rakyat dan penduduk negara ini. Thank you.
kasih. Peluang bersua muka dengan kebawah Duli Yang Maha Mulia tidak dilepaskan oleh para penuntut luar negara untuk merafakkan syukur dan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas pemedulian Kerajaan Baginda. Kehadiran masyarakat Tionghoa membuktikan tanda sokongan padu kepada kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kesempatan seperti ini akan kekal sebagai tradisi yang melambangkan hubungan akrab antara raja dan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Persantapan Lapau bagi majlis santap. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Sahrin bin Haji Kadeh, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ini melambangkan sikap keterbukaan dan kemesraan Baginda bersama rakyat dan penduduk. Ini menjadikan Baginda sebagai teladan yang sentiasa berusaha memeduli kesejahteraan rakyat. Ketersediaan rakyat jelata dapat dilihat melalui keceriaan yang terpancar di wajah mereka yang hadir pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara pagi kemarin. Sebagai langkah berjaga-jaga bagi bendung wabak COVID-19, orang ramai yang menghadiri Majlis Ramah Mesra ini perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Segenap lapisan rakyat dan penduduk merafakkan syukur dan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas peluang yang sangat istimewa untuk bersua muka dengan Baginda. Happy birthday, His Majesty! Selamat Hari Keputeraan! Selamat Hari Keputeraan! Happy birthday, His Majesty! Batas sudah menunggu yang tahun 81 yang didapatkan kerana COVID. Jadinya ini alhamdulillah dapat bersama Kebawah Duli, bersama muka. Inilah yang kami nanti-nantikan memandangkan pada tahun lepas adalah itu COVID. Jadi tahun ini kita berpeluang. Kata ini masih dapat mengadakan perhimpunan ini dengan mengimbas QR code syukur alhamdulillah Brunei Darussalam selamat daripada COVID. This is very unique as comparison to other countries. I have never seen this thing anywhere. His Majesty is accessible to everyone. Everyone can meet and greet His Majesty, and His Majesty is very kind and generous to all of his people.
Semoga umur baginda dipanjangkan, murahkan rezeki. Dan kami yang tinggal di negara Brunei Darussalam ini pun merasa amat nikmat. Persembahan ini anda semua orang dapat ikuti. So saya rasa sangat beruntung dapat buat persembahan dapat HM. Menggembirakan kepada rakyat dan keseluruhan jelata. Selamat ke bawah duri Tuan Fatih. Selamat Hari Keputeraan. Kami sayang Raja kami. Happy birthday His Majesty. Daulat ke bawah duri Tuan Fatih. Raja tersohor. Kegembiraan rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei 2021 antara DPM MFC dan Kasuka FC. Perlawanan berlangsung di mini stadium Jerudong Park. Berangkat sama Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Terhormat Mulia, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam perlawanan ini, DPM MFC menang 2-0 ke atas Kasuka FC. DPM MFC mendahului 1-0 pada minit ke-15 melalui Hanif Farhan. Gol kedua DPM MFC dijaringkan oleh pemain importnya Andre Varanko melalui sepakan penalti. DPM MFC kini menguntit 18 mata dari 6 perlawanan sementara Kasuka FC turun ke tangga ketiga menguntit 15 mata. Satu kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 338 kes. Kes 338 lelaki berumur 44 tahun yang tiba ke negara ini dari Jakarta pada 18 Julai 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan dan penyiasatan serta pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini. Dengan itu, 55 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan satu kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 197 kes. 580 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,823 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 446 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menyelitkan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 153,432 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 31 Julai 2021 seramai 3,502 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 134,829 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima dua dos vaksin seramai 29,170 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 23,257 orang. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadong malam tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 75 kali khatam. Majlis bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 itu berlangsung di Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadong.
Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bin Datu Lala Raja Major General Besar Datu Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Majlis diteruskan dengan bacaan takhtim beramai-ramai, dikir merhaban dan doa khatam. Lebih 160 peserta terdiri daripada jawatan kuasa takmir masjid, belia dan muslimah masjid serta penduduk kampung perpindahan mata-mata dan sekitarnya menyertai majlis ini. Program-program pembangunan belia terus diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan, termasuk program pembangunan kapasiti, kemudahan prasarana, bantuan fizikal dan mental. Ia bagi menjadikan belia sebagai sumber tenaga yang berkualiti dan produktif. Sebagai aset paling bernilai, belia adalah pewaris yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan negara dan sumber tenaga kerja yang terpenting. Ikuti laporan khas bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamulia ke-75 mengenai aspirasi belia untuk bantu mencapai salah satu matlamat wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Kami belia, peneraju masa hadapan, pemangkin menuju transformasi. Belia yang berkualiti dan cemerlang dari aspek pendidikan duniawi dan ukhrawi amat diperlukan negara. Pelbagai program dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam melahirkan belia yang berkualiti, antaranya memperkasa pendidikan belia dengan sistem pembelajaran yang berkualiti, keusahawanan dan kemasyarakatan. Dengan semua usaha kerajaan memperkasa pendidikan ini, kita ni dapat melihat kemajuan anak belia kita ni atau garduan kita ni untuk hidup berdikari dan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, bahkan menjadi job creator sah kepada belia yang lain. Selain mempunyai daya saing yang tinggi, para belia pada masa ini juga telah mempelopori pelbagai bidang baharu yang berupaya menjana kreativiti dan inovasi serta membantu sosioekonomi negara. Dengan usaha bisnes, membuat bisnes sendiri pun insyaAllah boleh juga membagi impak lah, membantu pembangunan negara untuk mencapai wawasan 2035. Kalau pasal keusahawanan ni, banyak sebenarnya yang skill-skill dapat tani ceburilah. Sebagai belia, so kami mencuba untuk menceburi apa saja yang untuk mengkontribut untuk Brunei punya GDP lah. Bidang pertanian ini banyak potensial, pasar potensialnya. Lagipun ke bawah Duli pun malah membagi emphasis kan kepada bidang pertanian, especially ke belia-belia ni lah. Sinonim dengan jolokannya sebagai penentu masa depan negara, pentingnya belia mempunyai akhlak dan jati diri yang kukuh dalam mendepani cabaran pada masa hadapan. Bagi belia-belia lah yang telah mengikuti program khidmat bakti negara, keberkesanannya dapat mengukuhkan jati diri diorang bukan saja dari segi aspek fizikal tetapi mental dan juga kerohanian diorang. Penglibatan belia dalam pelbagai program kesukarelawanan dan khidmat masyarakat membuktikan belia Brunei tidak camah mata. Ini dapat dilihat ketika negara berdepan COVID-19. Anang minat mendonet barang, membersihkan rumah. Sekali dengan COVID ini, macam itu masanya kami balas balik jasa kerajaan apa menolong untuk mengawal keadaan COVID-19 ini. Peranan belia dalam sama-sama membangun negara sangat diperlukan. Justru, para belia perlu lebih proaktif dan bangkit menjadi penggerak ke arah memacu pembangunan negara. Maka jadilah belia yang pintar dan mahir dalam bidang masing-masing dan rebutlah peluang yang diberikan untuk menjadi individu yang lebih aktif demi masa depan negara dan menyahut cabaran belia berwawasan. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTV.